Mas. Ya, hari ini kita telah menyaksikan secara bersama, ini kayaknya hampir berapa? 10 ribu pendukung sepak bola hadir di halaman Kemenpora. Dan kita lihat hari ini bertandingan Australia, walaupun hasilnya kalah 4-0, tapi tetap saya melihat secara utuh pertandingannya tadi, bagaimana kita masih bisa bertahan dan ada perlawanan. Dan Australia ini tim peringkat 25 ya? Ya. Jauh sekali, kita ada di 144. Dan ini saya apresiasi ke seluruh tim pelatih dan atlet dan juga PSSI, karena saya rasa transformasi sepak bola sudah mulai terlihat secara perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi ini kami pemerintah akan terus mendukung transformasi sepak bola dan juga olahraga Indonesia, dan kita lihat selanjutnya, dan semoga nanti ini bersama Coach Indra juga kita juga mendukung untuk timnas yang U20, U17, dan saya rasa kita sudah dalam jalur yang benar. Dan juga selama kita konsisten dan dukungan selalu ada, PSSI-nya juga konsisten dalam transformasi, tidak mustahil kita akan mencapai tingkat dunia yang lebih baik. Terima kasih. Bentuk dukungan terdekatnya apa nih, Mas? Ya, pastinya PSSI kan selalu kami dukung, bagaimana platnas dan juga training center, dan bahkan sampai fasilitas, baik itu untuk kesehatan, fisik, itu selalu kita dukung. Dan itulah fungsi kami di Kemenpora. Jadi ini kolaborasi antara PSSI dan pemerintah, masyarakat, dan juga ekosistem sepak bola lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.